Aku khawatir, aku gemetar, tiada pilihan selain ke dokter. Aku rebahan di samping suster, ia tanyakan ku punya keluhan. Aku katakan itu komunis, buat jantungku berantakan tak karuan. Suster ambilkan itu stetoskop, lalu dadaku ia tekan-tekan. Ia simpulkan ritme jantungku tak beraturan. Ini gejala aritmia, aritmia, aritmia. Oh Tuhan, mengapa biarkan arit keparat tinggal di badan? Oh, suster sialan.